Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan segala aktivitas kita yang kita inginkan. Selawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri Allah kita, yang nantinya kita mengharapkan siapa beliau sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya menyampaikan materi saya, memang pada hari ini kita Bapak Ibu optimalisasi potensi kesehatan menuju kekuatan menuju kita yang tampak tangguh dan tidak terdepan. Saya memang alat perkembangan saya perhatikan, jadi memang kita akan membangun masyarakat itu memenuhi dalam sisi karakternya. Karena kalau wisata bagus, tapi kalau karakter orangnya hancur, ini juga menjadi sebuah permasalahan baru. Nah, jadi Bapak, ini nama saya Rahmat Ali. Rumah saya tidak jauh-jauh Pak dari sini. Kita ke tetangga. Saya desa Sumatera Kulon. Tempatnya di Rawaga. Jadi Pak Darman itu kue saya Pak desa kami. Jadi kita juga namanya sering ada kegiatan organisasi, kegiatan kemudian kegiatan kepada masyarakat yang kita dibutuhkan oleh beliau. Nah, Bapak Ibu yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya mengambil dulu narkoba dan remaja. Ini jadi permasalahan yang pasti, narkoba dan remaja, karena memang nanti saya melampirkan data-data Pak ya. Data-data ada berapa yang terkena narkoba, ada berapa yang dari kelompok mana saja itu narkoba. Ada pilihan? Oke, nah ini Bapak Ibu, jadi ini ada 5 wilayah dengan kasus dan tersangka narkoba terbanyak. Jadi ternyata memang yang terbanyak itu adalah sekali ini di tahun 2001 adalah di Sumatera Utara dengan kasus 2.400 kasus. Jadi ini ngeri, kalau kita sebar Sumatera Utara ini ada beberapa kabupaten kota mania, ternyata memang rata-rata sekarang ini penyakit narkoba, bahkan agen-agen pengedar narkoba itu sudah masuk, sudah lagi tidak di kota Pak, sudah lagi tidak masuk di kota, tapi sekarang sudah bergeser kepada daerah-daerah seperti maaf di tertentu yang daerah hampir terpelosok, kemudian di desa-desa yang memang itu jarang tersentuh dengan media, sehingga para pengedar itu dengan mudahnya bertransaksi. Dan ini kita temukan ya, kami temukan
Sekarang transaksinya yang mereka lakukan tidak lagi di tengah kota, tapi di pelosok. Di tempat kami itu Pak, ada di pinggir sungai Terlongtu. Itu ada pinggir yang dihujung. Ternyata ada saya di sana, mereka melakukan transaksi. Di sana ternyata. Jadi ini merupakan permasalahan bagi kita. Jadi ini mau coba kepala desa, daerah-daerah yang memang yang apa namanya, yang mungkin dalam pandangan kita tidak bisa tidak memantau dari sebelum, boleh jadi itu menjadi tempat transaksi narkoba. Dan ternyata Sumatera paling tinggi, Sumatera Barat. Nah, jadi ini kasus dan tersangka berdasarkan narkoba. Sabu ternyata di semua jenis narkoba Bapak Ibu yang paling banyak adalah memakai sabu. Memakai sabu ini perlu dari kita bersama. Itu ada 10.560 kasus, yaitu yang menjadi tersangka 13.345 tersangka. Jadi memang kasus narkoba dan sabu banyak. Dan ini sekarang, mohon maaf, ganja itu sekarang sudah mulai tersedia di tren di kalangan orang-orang yang memakai. Tapi sekarang yang terjadi adalah sabu. Dimana sabu? Dan ada sebuah istilah yang tanya, Bapak Ibu, ternyata lebih mudah membeli sabu dibandingkan membeli minyak lampu, minyak lampu. Misalkan, ini mudah lebih dari ini. Ada satu daerah di tempat saya, contoh ya, itu kalau sudah malam Pak, jam 12 ke atas, itu ramai Pak. Ramai, ternyata itu tempatnya transaksi. Transaksi sabu, transaksi narkoba. Sudah jam 12 ke atas. Tengah malam pun sudah mulai. Nah ini yang luar biasa ini. Jadi saya nggak tahu benar-benar sehingga Pak ya. Nah, ini sudah terjadi. Bulu ganja, lapang pilih kasi. Ini kalau eksesi, kenapa sedikit? Karena memang eksesi ini kalau malam atas. Ya, karena harganya mahal. Tapi kalau sabu, ganja ini kenapa menurunkan kedua? Karena memang harganya murah. Harganya murah dan terjangkau. Kalau kita oleh orang pakai itu, nah, ekonomi sulit. Ya, nah, jadi ini Bapak Ibu ya, semuanya ini kasus narkoba. Nah, ini berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional, penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan 0,03% pada tahun 2001 dibandingkan tahun 2020. Dengan kata lain, pada 2001 tercatat ada 3,6 juta pengguna narkoba. 63% adalah pengguna sabu. Dari angka 3,6 juta pengguna narkoba mengungkapkan 70% diantaranya adalah masyarakat dalam usia produktif. Nah, jadi Bapak Ibu, usia produktif ini adalah usia remaja sampai menjadi dewasa. Ini luar biasa. Jadi usia produktif. Jadi kalangan-kalangan yang sudah mohon 50 tahun ke atas itu ada, tapi tidak sebanyak usia produktif. Ya, ada. Tapi memang yang dimulai di awal usia produktif dari remaja sampai usia menjelang dewasa itu sudah apa? Ini yang sangat rentan bagi kita. Maka dari itu adanya pengaturan ini, Bapak Ibu, ini kita bisa memproteksi, kita bisa apa namanya antisipasi. Dan boleh jadi dari keluarga kita, anak kita, ya nanti takutnya ini sebabnya. Kemudian Bapak Ibu, ini proporsi yang terbesar. Ini laki-laki ternyata banyak lebih banyak dibandingkan perempuan. Jadi laki-laki itu 72%, sedangkan perempuan 20%. Nah di sini, Pak, kita lihat, ya. Ini adalah merupakan pengguna dan pekerja terbesar, lalu kemudian merupakan pekerja. Nah, pekerja ini sebenarnya kalau bisa kita pisahkan lagi, Bapak Ibu, itu ada yang dari kalangan mahasiswa, yang ada yang dari kalangan memang pekerja dari pabrik, guru, perencanaan orang. Pelajar 20%. Kalau kita lihat sebenarnya, pelajar ini lebih besar, Bapak Ibu, dibandingkan para pekerja. Dan dipisah. Kalau pelajar ini dari mulai kalangan SMP sampai SMA itu pelajar, jadi ternyata di antara para pecandu atau korban dari pelajar sangat besar. Nah, bisa berbeda ya. Narkoba
Nah, jadi ini Bapak Ibu, Bapak Ibu di rumah harus tahu gejala-gejala bagi nanti ada keluarga dekat yang sudah menggunakan ini. Ya, harus tahu kita seperti apa. Misalnya sabu, apa efeknya? Gangguan sistem saraf, stroke, dan serangan jantung. Itu juga harus tahu, ya. Bahkan ada penemuan baru Bapak Ibu bahwa para pecandu ini bisa dibaca oleh penyintas. Penemuan baru bisa dibaca bahwa orang yang terkena sabu, orang yang terkena ganja, yang lem kabel sebagainya itu bisa beda wajar dari orang-orang yang masing-masing sudah pecandu. Ya, ada Cimex, ada Cimex, ada Gerlek, ya, Engel, ya. Nah, selanjutnya faktor penyebab kecanduan, faktor pemicu, ya, biologis, perubahan biologis, perubahan biologis. Biologis itu yang mana? Bapak Ibu, biologis itu adalah dia sudah mengalami pertumbuhan, ya, sehingga dia sudah dewasa, maksudnya apa? Rasa takut sudah tidak tergawal itu, semakin terasa dewasa. Maka dia merupakan ada rasa berbeda dengan sekitarnya, dia sudah dewasa, beda dengan biasa pergaulan. Psikologis jiwanya, bagaimana jiwanya? Artinya apa? Kalau sudah jiwanya itu biasanya harus seperti pertama, ini bisa dibaca beda lagi. Orang yang broken home, dari keluarga broken home, ini salah satu penyebab Bapak Ibu. Ya, misalnya orang tua berkumpul, anaknya ini kan nggak mau terbuka kemana pun, ya, artinya dia mencari ketenangan, mencari ketenangan, dia akan mencari pergaulan yang salah, di pergaulan itu pun dia mulai merasakan yang akan terbuka. Nah, lalu kemudian, ya, kemudian faktor sosial, ya, perubahan itu adalah lingkungan kita. Ya, apa namanya perubahan sosial itu di dalam masyarakat kita. Kemudian lingkungan, ya, lingkungan keluarga, kampus, masyarakat. Dampak penyalahgunaan narkoba, medisnya ada, sosialnya ada, pertanyaan ada. Kemudian ini Bu ya, survei BNN tahun 2001 bahwa di 34 profesi tahun 2001. Nah ini Bu ya, nah ini dia. Baiklah Bapak Ibu, ini pengguna ekstasi selama 8 bulan ternyata cepat berubahnya. Dari hanya 8 bulan, dari Januari sampai Agustus. Jadi sudah nampak perubahannya. Lalu kemudian pengguna heroin dari tahun ini hitungan tahun. Jadi ternyata lebih besar ekstasi ya, apa pengaruhnya 5 tahun. Lalu kemudian nah ini semua sama, artinya sama pecandu baik dari sabu, heroin, ekstasi, semua seperti ini. Kalau ada mukanya yang awalnya segar, itu akan lama dia menjadi keriput, kurus, keriput, turun tinggi. Ya Bu, Pak, turun tinggi, kurus, kering, kewat. Oh berarti? Agak. Oke ya, jadi itu. Ya, mungkin saja Bapak Ibu di dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengatakan ini Bapak Ibu. Kita punya anak, kita punya keluarga, maka yang sekarang terpenting adalah lindungi anak kita, lindungi keluarga kita dari narkoba. Karena ini narkoba ini Bu Bapak Ibu seperti anak panah yang sudah berapa? Anak panah sudah di depan mata kita. Jadi sewaktu-waktu anak panah akan lepas, melesat sampai ke mananya. Jika kita alhamdulillah yang betul kita juga berbicara dan tidak terlalu jadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.